Hukum pakai tasbih di leher dan pergelangan tangan, hukum dia harus pakai tasbih di leher ataupun pergelangan tangan, tak ada larangan lagi. Tak ada nah Nabi kata jangan pakai tasbih di tangan. Sebab zaman Nabi tak ada orang pakai tasbih. Maka larangan itu tak ada sabit dengan mana Quran ataupun hadis. Tetapi apa hukum pakai tasbih dalam ni orang tasbih buat ngira tasbih, orang pakai alat tasbih, maka letak tekuk ke apa hukum dia harus. Hukum dia harus. Nah. Tak ada masalah ke apa dia hukum dia. Nah. Hukum dia harus. Ada kata menyamai dengan bang agama lain. Dok juga. Nah. Islam lain, agama lain, agama lain lah. Kita orang Islam ada juga ibadat. Tasbih agama Buddha ada, agama Kristian ada tasbih ni. Tapi kita tasbih serupa dia ke? Dok. Nah, serupa kereta. Tak ca naik kereta, tak ca naik bas. Oh, tak boleh naik bas kan? Apa? Serupa tak ca. Apa naik kereta serupa tak ca. Nah, oh tak kecek lagu tu. Ya hanyalah alat. Harus hukumnya kita guna. Kita tak ada niat nak tasyabuh dengan bangsa agama lain, tapi kita nak ikut orang-orang alim tutup guru kita. Nah, bahkan ada sanak munawalah tasbih sehingga kepada Hasan Al-Basri. Nah, zaman Nabi ada sahabat-sahabat dulu guna tali, dia sipu-sipu. Ada sahabat guna anak batu, ada sahabat guna buti orang tamah, kau gapo dia kira. Kira tasbih, tiga wak zikir wak gapo dia. Nah, harus. Apa penting? Benda itu tidak kata nampak menghina. Al-tasbih ni masuk dalam kategori alat untuk melakukan ibadat. Bukan alat nak bagi alat nak bagi maiden ke, alat nak main suka ke, dak. Maka tasbih ni alat untuk ibadat. Maka kopiah alat untuk melakukan ibadat. Gapo dia lagi baju, jubah, segebel tu alat-alat untuk ibadat. Maka tasbih masuk dalam kategori alat untuk melakukan ibadat. Maka kena muliakan dia. Jangan jerit kaki sebagaimana piyah tak jerit dengan kaki. Begitu juga tasbih. Maka letak tempat mulia. Ditekuk. Mana lagi tangan kau? Ikutlah tasbih mana-mana. Jangan letak. Letak mana? Letak di kaki kau pun dalam stocking. Kau tak berus tak lagu tu. Maka hukum dia harus pakai tasbih. Dan harus letak di tangan dan pergelangan tangan boleh. Nak letak di leher pun boleh.